Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantikan. Sekarang mari kita lihat kembang geragah nih kan tuh. Yang belum tahu aja ya, ini kembang geragah pinggir sungai. Tuh. Ini pagi hari masih ada embunnya. Yang belum tahu aja ya, kembang geragah. Tuh. Kita terus ke sana. Tuh. Kalau pinggir sungai kayak gini itu terjadi 4 lapisan kan. Lapisan pertama itu sungai yang dalam, kemudian sungai dangkal, kedua, ketiga bebatuan, keempat ini pasir, dan yang kelima ini nih rumput geragah. Tuh. Kita lihat. Simak tuh kan banyak. Nah, geragah ini kan bagi sebagian orang ini memiliki manfaat yang sangat banyak kan. Misalnya daunnya. Daunnya itu biasa diarit diambil untuk pakan ternak seperti pakan sapi, pakan kerbau dan lain-lain itu kan. Nah, geragah. Nah, lalu pohonnya ini kan. Ini kembangnya nih. Kembang geragah. Nah, lalu pohonnya ini kan. Tuh, tapi pohon yang udah besar dan tua ini masih kecil nih, masih bisa besar lagi nih. Ini biasanya itu pohonnya yang sudah besar dan tinggi itu diambil untuk lanjaran, istilahnya lanjaran itu untuk tempat merambat pepohonan palawija. Kayak misalnya malawija kacang atau dia malawija paria, mentimun. Nah, untuk tempat merambatnya itu sering menggunakan pohon geragah, ya kan? Tuh, lihat nih. Tuh, bunga kembang geragah. Indah nih kalau pagi-pagi kayak gini. Masih ada butiran-butiran mutiara air. Nah, pohonnya juga kan manfaatnya itu, ya kan, selain digunakan tadi untuk tempat merambat tanaman palawija, itu terkadang juga dia geragah itu ditanam berjajar rapi untuk membuat pagar, pagar kebun atau pagar rumah, yang fungsinya itu supaya binatang-binatang ternak atau hewan peliharaan atau hewan-hewannya itu nggak masuk merusak tanaman, bisa digunakan pagar itu kan. Geragah. Kembang geragah. Indah kan? Kembangnya ini kira-kira khasiatnya apa ya kan? Belum baca referensi masalahnya. Kembang geragah nih yang belum tahu aja ya. Tuh. Kayak buntut apa, buntut serigala atau buntut apa ya, bagus. Tuh. Kembang geragah. Tuh. Ini ya. Dah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.